Lombok nek enak ben enak jane enak kok. Lho kare ini rembuk. Enak enak kok Dik. Adik kalau mati ora usah. Aja jane aja. Nah, ayo Mas Jajal dites. Protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Oh, sing pemburine kok mobil bae, mobil bae. Awalnya orang itu kan, jadi kita mau bicara dari awal lah ya. Awalnya di sini di daerah Surujan itu banyak yang kecurangan motor, jadi curang mula. Nilainya sudah hampir sekitar 11 sampai kayaknya hampir 15 di daerah laut sini ya. Nah, kita semua dari warga Surujan sudah komitmen untuk menjaga bagaimana caranya ya. Nah, kebetulan tadi pagi antara jam 4 pagi, ya. Ya, 4 pagi tadi sudah di Pantai Sawangan. Dia membawa walesan kalau kata saya itu mau untuk mancing ya. Tapi setelah ditelusuri oleh teman-teman yang ada di sana, itu walesannya tidak ada pancingnya. Nah, terus dia berjalan arah ke sini ke Pantai Bopong. Tapi sudah kita awati saja orang itu, kita kawal karena sudah mencurigakan. Nah, setelah di sini, dia mendekati motor ini, Pak. Motor ini. Nah, terus kita semua dengan teman-teman semakin curiga orang itu. Terus kita tangkap orang itu ya. Tangkap dia lari. Ya, kita tanya. Setelah kita tanya, dia seakan-akan membekos lah. Dia istilahnya nggak mau ditanya gitu. Alasannya dia sudah sedang mancing segala macam. Nah, terus kita lebih curiga lagi. Kita tangkap, kita geledah. Ternyata dia ada kunci, itu namanya kunci T-nya.